Yo yo yo, welcome back guys. Welcome back to my channel with the most amazing and the most beautiful animal on the planet. Siapa lagi kalau bukan Coco Dugong. Oke guys, jadi di video kali ini gue bikin ini quick video aja, video cepat aja. Jika kalian lihat hari ini tuh tanggal berapa ya? Sekarang tanggal 4 bulan 11 ya. Tuh. Tanggal 4 November jam 8 malam nih baru gue bikin videonya. Dan gue bikin ini video yang singkat dan cepat aja. Gue cuma mau kasih tahu lu untuk semua viewers gue yang nonton video gue sebelumnya, yang sebelumnya tuh gue pernah buat suatu konten untuk kalian mendaftar di Coinlist. Nah, itu kontennya nanti akan gue taruh linknya di atas sini. Kalian nonton itu dulu gimana cara mendaftar untuk Coinlist. Karena yang hari ini yang mau gue umumkan adalah di Coinlist akan ada launching suatu koin baru atau token baru ya guys ya, dalam waktu dekat ini. Jadi untuk kalian yang berminat, silakan kalian nonton dulu video gue yang sebelumnya, gimana cara kalian daftar dulu di Coinlist dan kenapa kalian harus ikut. Kalau mau ada koin-koin yang mau keluar, yang mau ICO, kenapa kalian harus ikut yang di Coinlist? Jangan sembarang kalian ikut itu. Kalian ikut dari contohnya seperti kemarin ya, kasus yang udah ngetop banget itu koin Squid Games ya. Itu koin yang hanya bisa di swap-swap, di pancake swap tanpa diketahui kemana sekarang koinnya. Hilang entah di mana, nggak diketahui. Katanya itu koin untuk game Squid Game, tapi mana gamenya nggak jelas, terus proyeknya ke depan seperti apa tidak jelas. Nah, makanya kalian butuh suatu platform itu. Kalau untuk koin-koin yang akan launching itu, yang terpercaya adalah di coinlist.co. Sehingga kalau ada koin-koin yang baru yang mau keluar, itu udah pernah aku jelaskan di video gue, di konten gue. Di situ nanti di Coinlist dia akan menjabarkan ini koinnya koin apa, terus digunakannya untuk apa, terus perusahaannya seperti apa, dan kedepannya proyeknya akan seperti apa, dan juga harganya koinnya, dan nggak semua orang bisa mendapatkan gitu. Jadi kalau seperti kemarin Squid Games itu, semua orang kan bisa dapetin itu koin semuanya ya, siapapun yang mau beli silakan gitu. Tetapi kalau di Coinlist itu kalian tidak bisa karena ada antriannya. Dan hanya yang mendapatkan antrian yang beruntung itu yang kalian bisa mendapatkan koinnya gitu. Jadi singkat aja, kalau kalian mau mendaftar Coinlist silahkan lihat dulu di video gue yang sebelumnya tentang bagaimana mendaftar Coinlist. Jadi untuk kalian sudah daftar, Coinlist di sini mengumumkan akan mengeluarkan suatu koin baru yang namanya token, yang namanya Guild of Guardian, atau yang kode nanti akan keluarnya itu kodenya akan GOG gitu ya, Guild of Guardian. Dan ini akan diperjualkan di Coinlist di tanggal 10 November guys gitu. Di tanggal 10 November, makanya gue kasih pengumuman ke kalian. Silakan jika kalian berminat, silakan kalian daftar dari sekarang, karena jangan nanti udah deket-deket hari ya guys, itu nanti kalian kemungkinan untuk dapat 0% gitu ya. Jika kalian berminat silahkan daftar di Coinlist sekarang, lalu nanti kalian akan diarahkan di Coinlist akan ada Guild of Guardian. Ini bentuknya akan seperti ini, gue kasih unjuk ke kalian. Nah di situ Guild of Guardian the future play and earn, ini koinnya sendiri. Jika kalian baca sebenarnya ini adalah koin gaming, untuk gaming RPG yang nantinya akan dirilis tahun depan. Jadi di situ juga kalian lihat akan ada option 1 dan ada option, ada antri dua antrian, ada antrian opsi pertama dan ada antrian opsi kedua. Kedua-duanya di tanggal 10 November. Sedangkan pendaftarannya ditutup tanggal 7 November. Jika kalian berminat, jadi akan ditutup sebelum tanggal 7 akan ditutup, nanti tanggal 10 baru mulai kalian akan mulai antrian. Jadi kalian harus daftar sebelum tanggal 7 November. Guild of Guardian ini jika kalian lihat mau lebih jelasnya silakan masuk ke situs Guild of Guardians sendiri. Itu kalian tinggal ketik di www.guildofguardians.com.
Di situ kalian bisa mengetahui ini game apa sih gitu ya. Apa sih Guild of Guardian, terus nanti cara bermainnya seperti apa sih dan kapan game ini akan dirilis. Kalau di pengumuman dari Guild of Guardian-nya sendiri itu akan dirilis nanti di awal tahun 2022 ya. Terus nah kalian kalau mau mencari infonya lebih jelasnya kalian lihat di white paper-nya bagaimana gamenya, terus di dalamnya ada karakter-karakter gamenya nanti yang akan di yang diciptakan oleh game ini, terus gimana cara bermainnya dan ada nanti guild-guildnya atau ya buat kalian pemain RPG kalian tahu lah, antara ada guildnya, ada bagian tank, ada bagian support, ada bagian apa, dan juga sudah dirilis video untuk teaser trailernya nanti. Trailernya bagaimana game ini nanti akan di launching tahun depan, kurang lebih seperti apa, karakter-karakternya sudah ada trailernya gitu ya di YouTube, kalian silakan cek aja Guild of Guardian teaser trailernya gitu ya. Nah jika kalian berminat silakan kalian daftar. Dan kalau gue lihat di coin list ini nanti akan ada dua opsi. Opsi yang pertama itu adalah salesnya akan dimulai tanggal 10 November jam 18.00 UTC. Sedangkan kalau opsi kedua itu akan ada di November tanggal 10 di hari yang sama, tapi dia nanti akan jam 23.59 UTC. Bedanya apa sih opsi 1 sama opsi 2? Opsi 1 jika kalian beli token, nah kalian lihat dulu di lock up-nya ya. Lock up-nya artinya gini, 50% dari token yang kalian beli, contohnya misalkan kalian beli 100 token gitu ya. Jadi kalian hanya dapat 50%-nya akan didistribusikan 40 hari setelah tanggal penjualan atau diprediksi tanggal 20 kan penjualan tanggal 10, diprediksi akan diterima tanggal 21 Desember 2021. Jadi 50% dari tokennya akan diberikan tanggal Desember tanggal 21 2021. Sedangkan 50% sisanya lagi akan di lock. Baru nanti kalian dibagikan 12 bulan setelah penjualan, artinya tahun depan, jadi di lock. Sedangkan kalau opsi kedua itu akan di lock selama 12 bulan full gitu ya, jadi kalian baru bisa terima tokennya tahun depan setelah 12 bulan. Nah bedanya juga ada di token price guys, di token price ini. Jadi karena untuk yang opsi 1, karena dibaginya lebih cepat, jadi harganya lebih mahal, tetapi masih terjangkau lah, harganya masih 10 sen aja guys ya. Sedangkan yang opsi kedua, itu pasti harganya lebih murah, karena ini di lock, kalian baru bisa terimanya tahun depan. Jadi harganya masih di 0,075 gitu. Jadi token allocation-nya jika kalian, purchase limit-nya ada di minimum, kalian harus belinya $100, maksimum dibatasin $500. Nah ini juga salah satu perbedaan token yang dijual di Coinlist dibandingkan dengan token-token scam seperti yang kemarin Squid Game itu. Kalian kalau yang token-token scam itu kalian bebas mau beli berapa aja silakan, dan akhirnya uangnya dibawa kabur sekarang oleh si empunya Squid Game coin itu kan. Sedangkan kalau di Coinlist ini ada maksimum yang kalian hanya bisa membeli maksimum $500 dan minimum $100 gitu ya. Jadi akan kebagi, jadi nggak timpang lah. Jadi wah wow, gue punya lebih banyak gitu. Gue memegang koin sampai $10,000 enggak gitu. Jadi ini dibagikan semua secara merata. Silakan di antara range $100 sampai $500. Kalau kalian berminat silakan. Nah token yang dialokasi, kalau untuk yang opsi 1 ada 40 juta token dan opsi 2 20 juta token. Maka dari itu untuk antriannya yang siapa cepat dia dapat ya guys ya. Jadi kalau kalian belinya 500 misalkan maksimum $500 sedangkan token price-nya 10 sen berarti kan bisa dapat 5000 token. Kalau yang dijual hanya 40 juta token berarti hanya 8.000 orang yang kebagian gitu guys ya. Jadi jika kalian berminat silakan kalian daftar di Coinlist. Gue sendiri gue sudah daftar. Dan perbedaannya lagi dari coin scam adalah nanti pada saat kalian daftar, jadi kalian sebelumnya kalian harus baca dulu mengenai Guild of Guardian ini apa. Semua ada sih di Coinlist keterangannya apa itu Guild of Guardian, terus dia fungsinya untuk apa dan lain-lain, dan
cara penjualannya ntar gimana dan lain-lain semua ada. Nah, karena nanti waktu kalian register, saat kalian berminat untuk ikut dan kalian register daftar, kalian akan ikutin kuis. Nah, ini juga bedanya dibanding dengan koin-koin yang scam. Kalian akan ikutin kuis sehingga CoinList ingin kalian benar-benar paham mengenai koin yang kalian beli. Jadi nanti ada kuis, ada 10 pertanyaan yang kalian harus jawab 10-10-nya mengenai Guild of Guardian dan kalian harus jawab secara benar. Sebenarnya jawabannya udah ada di jika kalian baca secara detail di CoinList gitu ya. Jadi kalian pelajari dulu, kalian baca dulu, setelah itu kalian ikuti kuisnya. Nah, kalau kalian berhasil menjawab 10 pertanyaan itu, baru kalian bisa baru kalian terdaftar dan nanti di tanggal 10 baru nanti ambil nomor antrian yang akan dibagikan secara acak. Jadi walaupun kalian sudah daftar, kalian belum tentu yang daftar duluan pasti dapat. Jadi CoinList ini akan fair, nanti antriannya dari semua yang antrian yang daftar sampai tanggal 7 November dikumpulkan dan nanti pada tanggal 10 November waktu jam 18.00 UTC waktu option pertama, waktu penjualan opsi pertama, disitulah nomor antrian baru ketahuan. Kalian diacak, kemungkinan kalian bisa dapat atau enggak, disitulah baru ketahuan. Nah, saran dari gua adalah kalian daftar di dua opsi. Jadi kalau kalian memang berminat, daftarnya di dua opsi, opsi 1 dan opsi 2 kalian daftar, karena jika nanti kalian nggak kebagian antrian di opsi 1, masih ada kemungkinan untuk dapat antrian di opsi yang kedua, jika kalian berminat. Oke? Dan pengumuman yang kedua adalah kalian download Huobi, salah satu aplikasi trading yang sudah mendunia juga ya. Jadi aplikasi trading itu kan ada Binance atau Indodax atau toko kripto yang kalian pakai. Nah, untuk kalian pengguna Huobi seperti gue juga mendownload Huobi, salah satu aplikasi untuk trading yang terbesar juga di dunia. Itu akan ada nanti tanggal besok, guys. Besok tanggal 5 itu akan ada ini antrian untuk pembelian koin Immutable X. Jadi untuk kalian yang sudah download Huobi juga kalian besok bisa ada kemungkinan untuk antri suatu koin yang akan launching baru namanya Immutable X. Immutable X ini sebelumnya sudah pernah diperdagangkan juga di CoinList ya. Jadi ini koin yang cukup terpercaya juga. Bukan scam lah kalau gue bilang. Nah, kalian bisa ikut. Kalau dulu di CoinList harganya adalah 15 sen ya diperdagangkannya. Kalau sekarang yang di Huobi ini besok akan dijual dengan harga 16 sen ya. Tapi memang belum, ini masih ICO guys. Jadi ini juga perdagangan untuk kalian bisa beli sebelum koin ini launching. Jadi besok untuk yang punya akun Huobi atau kalian yang belum punya, silakan kalian daftar, gampang aja. Kalian daftar Huobi, cara-caranya seperti kalian daftar Indodax, TK, atau toko kripto dan lain-lain. Sama aja kalian daftar. Jika kalian berminat, silakan kalian daftar di Huobi itu. Dan kalian, jika kalian sudah daftar, nanti kalian akan lihat itu ada syaratnya untuk besok itu sell-nya akan dimulai kurang lebih tanggal 5 November kurang lebih jam 10 UTC itu kurang lebih sini jam 5 sore lah kalau nggak salah ya. Nanti dicek lagi. Jam 5 sore dan nanti syaratnya itu hanyalah ada dua guys caranya kalian akan ngantri. Itu adalah syaratnya kalian bisa memiliki Huobi itu seperti yang kalian baca ya, sign up to Huobi Global, artinya kalian daftar Huobi Global. Terus kalian harus memiliki 200 US di account kalian dulu sebelum registrasi jika kalian mau ikutan gitu ya. Jadi kalian punya 200 US dollar USDT di Huobi untuk kalian bisa registrasi. Syaratnya cuma itu aja. Dan ada juga syarat yang kedua, jika kalian mau lebih cepat lagi, itu ada lagi kalian harus beli yang namanya Huobi token ya. Kalian punya Huobi token tapi kalau sekarang kalian udah telat sih, karena harus ada Huobi token selama 3 hari dari mulai November 1 sampai November 4. Mungkin kalau yang opsi kedua gue nggak sarankan ke kalian karena sudah lewat. Jadi kalian ikut aja opsi 1, yaitu kalian punya 200 US di akun Huobi kalian. Jadi besok jam 5 sore akan dibuka antriannya. Dan di situ hanya akan dilepas kurang lebih berapa ya? Sekitar
berapa juta koin gitu. Jadi terbatas juga guys, dan tergantung dari kalian, kalian dapat antriannya ini. Kalian dapat antriannya, antrian nomor berapa juga nanti pas di hari H-nya guys gitu. Jadi hoki-hokian gitu ya. Sama seperti di Coinlist besok gitu. Jadi untuk kalian yang mau ikutan juga bisa. Immutable X ini kalau kalian mau cek itu ada di situsnya www.immutable.com. Nah, itu kalian bisa nanti cek di sana apa sih Immutable X ya. Apa sih bagaimana transaction fee-nya dan bagaimana cara staking-nya dan gimana apalah kalian pengen tahu semua mengenai Immutable X, semua kalian tinggal masuk dan kalian bisa dapatkan informasinya di situsnya Immutable X gitu ya. Dan juga ternyata Immutable X ini, kenapa gua sarankan kalian, karena ternyata Immutable X ini masih ada hubungannya dengan nanti token Guild of Guardian yang tadi, yang GOG. Karena Immutable X ini ternyata dia mensupport nanti untuk game beberapa coin gaming, yaitu salah satunya adalah Guild of Guardian yang tadi, token yang sebelumnya yang gue kenalkan ke kalian gitu ya. Dan di situ nanti kalian bisa cek ada beberapa games lain-lainnya yang sudah bekerja sama dengan Immutable X. Dan kenapa Immutable X ini terpercaya, jadi silakan kalian cek sendiri, kalian masuk ke websitenya dan di situ ntar kalian akan lihat beberapa perusahaan yang sudah berpartner dan bekerja sama dengan Immutable X. Salah satunya juga aplikasi trading yang terbesar yaitu Coinbase ya. Untuk kalian pemain kripto, kalian mungkin sudah tahu Coinbase itu salah satu aplikasi trading yang terbesar juga. Jadi itu adalah pengumuman gue untuk hari ini. Akan ada 2 koin yang akan diperjualkan ICO dalam waktu dekat, yaitu Immutable X di Huobi Earn, di Huobi Global besok tanggal 5. Jika kalian mau daftar silakan, masih keburu. Tapi syaratnya itu tadi harus memiliki 200 US juga di Huobi Earn akun sebelum kalian daftar. Dan yang kedua adalah nanti di Coinlist akan launching Guild of Guardian di tanggal 10 November. Namun pendaftarannya kalian bisa daftar dari sekarang karena terakhir nanti akan tanggal 7 November. Kalian cari kedua-duanya infonya semua di internet, kalian pelajari, karena ini gua bukan teknik, bukan financial advisor kalian. Jadi jika kalian berminat ya silakan, kalau kalian tidak berminat ya skip aja. Mudah-mudahan kalian yang berminat dan daftar seperti sama seperti gua, mudah-mudahan kita semua nantinya cuan dan menghasilkan untung yang banyak, mudah-mudahan ya guys ya. Oke, jadi itu aja short video gua untuk hari ini, hanya untuk mengumumkan itu aja. Dan kita akan jumpa lagi di konten-konten gua yang berikutnya. See you guys, bye bye.